Selamat pagi, Nyonya. Bisa pinjam bolpoin? Nomor 7. Terima kasih. Sus, apa Nyonya tadi sering ngambil uang kemari? Iya. Untuk apa sih uang sebanyak itu? Ya, mungkin untuk keperluan rumah tangga. Mungkin juga untuk membeli kado. Apa hubungannya dengan kado? Nanti malam kan suaminya merayakan ulang tahun. Wah, tahu dari mana? Kemarin direktur kami terima undangan. Suaminya kan direktur PT Jaya Tekstil. Langganan kami yang bonafit di bank ini. Oh, dia istri direktur? Ya, istri muda. Ajar, anak sialan. Abun, bagus cepatkan, ya. Abun. Hei, kopakan anakku. Apa? Ibu, 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 aduh ibu. Kau diapakan, nak? Iwan dipukul, bu. Bisanya cuma bela anak. Kesalahan anak tidak tahu. Iwan kan tidak berbuat apa-apa. Lihat nih kerjaan anakmu. Enak ya, main bolanya. Anak gak diajar. Apa kau bilang? Sudah jadi piaran orang, masih gak tahu diri lagi. Piaraan? Malahan suamimu yang tergila-gila padaku. Kau yang lebih gila. Perempuan mata duitan. Kau kawin bukan karena cinta. Harta yang kau kejar. Harta! Harta! Bukankah kau juga begitu? Jangan konsep ini mudah. Rakus sama harta. Sudah. Jangan suka bikin ribut. Sudah. Jangan menuruti kemauan. Gara-gara kau semua ini, pakai piara dia lagi. Punya satu masih nggak puas. Ituan aja yang kau kejar. Jangan emosi. Kita kan keluarga terhormat. Malu didengar orang. Mau ditaruh di mana mukaku? Aku kawin dengan dia kan sudah terlanjur. Terlanjur? Kau yang mata keranjang. Diam. Ingat, Sandra. Aku yang membawamu ke jalan yang benar. Tahu perempuan jalang masih saja dibuat bini. Hei, manusia apa kau? Sudah gaet suami orang, mau berkuasa lagi. Cinta bagimu cuma harta, tahu? Bosan aku dengarnya. Cinta, cinta. Makan tuh cinta. Putranya sudah berapa, Bu? Baru 2. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, dua-duanya. Tapi nggak suka saya dengan pesta. Itu yang buat aku. Istrinya kan 2.
kok mungkin awet muda? Apanya yang muda? Anak sudah sebesar ini. Habis ibu bisa dandan. Sungguh, Bu. Wajah masih tetap berseri-seri. Tentu Pak Arifin tambah sayang. Sayang apanya? Hai. Hai. Mungkin kau terkejut atas kehadiranku. Iya. Masih ingat padaku? Ingat. Tadi pagi di bank. Minum? Boleh. Sebenarnya aku ingin tahu namamu. Aneh. Nama belum tahu, alamat sudah tahu. Apa yang aneh? Soal cari alamat, itu sudah bakatku. Warisan dari orang tua. Ikuti saja sampai ke rumah. Kan ya? Ayo, ayo, ayo. Tommy. Tommy. Oh, tante. Kenapa sama Iwan? Habis dengan siapa? Tidak punya partner. Aku mau menemanimu. Perempuan sialan. Bah. Kok panggil-panggil Basar? Basar. Basar. Astagfirullah. Jangan tinggalkan aku. Aku kekasihmu. Ya Allah. Siapa itu? Bapaknya. Sadarlah, nak. Aku ini bapakmu. Aku bukan Basar. Sadarlah, sadar. Basar. Basar. Aku cinta, Basar. Astagfirullah, ucap. Ucap. Aku cinta, Basar. Ucap. Basar. Ucap, nak. Pak, kenapa dia selalu panggil-panggil nama Basar, Pak? Entahlah, setahu Bapak, lamaran pemuda itu ditolaknya. Mungkin gadis itu kena guna-guna. Kasihan, ya, kasihan. Tujuh bumi, manusia tujuannya hanya satu. Hayo, mari cepat masuk kemari. Mari, mari kumpul kemari. Siapa di luar itu? Siapa? Saya, Mbah. Hei, anak muda. Apa maksudmu kemari? Saya mohon pertolongan. Masuk, anak muda. Coba katakan, soal mati, sakit,
atau cinta? Iya, cinta. Kau sanggup dengan imbalannya yang tinggi? Sanggup, Mbak. Kalau berhasil. Siapa yang kau inginkan? Sandra, Mbak. Istri muda Pak Arifin. Baik. Setelah selesai, sebagai imbalannya, kau serahkan dua... Kau setuju? Ya. Tapi ingat, jika mungkin janji, kau binasa. Syarat apa yang harus kulakukan, Mbah? Bawa celana dalamnya. Kasih mengiri minta dan kasih melekat melekat melekat. Sekarang pulanglah. Besok kau boleh temui. Terima kasih, Mbak. Tuan. Nyonya Sandra ada di rumah? Dah keluar. Kemana? Ate deh. Kalau begitu, lain kali saja saya datang kemari. Tuan, kenapa sih nanya yang muda? Sama saya aja. Kesendirian. Pokoknya sip deh, sundong. Ampun, Bi. Ampun, jangan, Bi. Aduh, jangan. Ampun, Bi. Jangan. Mau dikasih enak, nggak mau. Ini. Mbah, kenapa bukan Sandra yang kena, Mbah? Justru pembantunya. Apa Sandra ada sebesar ini? Itu celana dalam babunya. Tetap kau harus usahakan celana dalam dan air ludahnya. Iya, Mbah. Kali ini, kau jangan salah ambil lagi. Iya. Thank you.
Paling enak tidak bercelana dalam, Nona. Ditiup angin bertambah asoy. Oh, rupanya kau yang mencuri celana dalamku. Cinta dapat kasih melekat, kat, kat melekat. Ha! Kau bakar boneka ini di luar rumah Sandra. Masih ada syarat lain, Mbah? Pakailah kalung ini. Terima kasih. Kembali. Setelah kau bakar boneka itu, tiuplah suling ini. Ku jamin kali ini pasti berhasil. Moga-moga, Mbah. Tunggu. Ingat imbalan yang kau janjikan. Akan kuberikan. Kalau tujuanku berhasil. Baik, ingat janjimu. Orang ajar lu, buaya, mampus lu. Ini kerjaanmu, rupanya kau mempergunakan guna-guna. Bangsat, cepat katakan, dukun mana yang melakukannya? Ayo katakan, jika kau tidak beritahu, kupanggil hansip menangkapmu. Tolong, tolong. Jangan, jangan berteriak. Jangan berteriak, akan kuberitahu, ya. Baik, katakan. Mbah Darsi, di kampung Cinta Manis. Maksud apa datang kemari? Saya mohon bantuan, Mbah. Duduk. Soal apa? Balas dendam? Bukan balas dendam, Mbah. Soal... Katakanlah, jangan ragu-ragu. Soal jodoh. Mau pakai guna-guna? Iya. Beres. Oh, ayo bunga cinta kembangkan.
terpadu kasih, oh cinta. Siapa nama pemuda itu? Tommy, Mbah. Tommy, buka hati, cinta datang. Cinta, cinta, cinta. Hup. Apa ada persyaratannya, Mbah? Jelas, ada. Kau minta nyawaku? Lepaskan itu. Cat, cat, lengket, cinta melengket. Boneka ini adalah kau. Dan ini Tommy. Ini kau simpan di bawah kasur Tommy. Iya. Dan ambil fotonya, bawa kemari. Bawa ke sini? Ya. Hanya itu? Mana yang satunya lagi? Tidak. Guna-gunamu hanya setengah yang bisa kunikmati. Hasilnya cuma memalukan aku. Ingat janjimu. Sampai saat ini, kau baru menepati setengah permintaanku. Jika kau menagih janji, aku minta tanggung jawabmu. Tanggung jawab? Ya. Baik. Kau akan binasa dalam 1000 langkah. Dewa awan, dewa mendung, kumpul, tutup matahari. Ha 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 ha
Telepon untuk tuan itu yang di sana. Iya. Tuan, ada telepon. Halo? Halo? Siapa? Eh? Halo? 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 Iya, di sini Tommy. Bukan? Mau cari siapa? Kedua tanganmu. Lepaskan. Itu lepaskan. Cinta Sandra.
Sayang, kau harus mengerti setiap kali aku datang. Aku mengerti, Pak. Kau nampak lebih cantik malam ini, sayang. Kok bisa saja, Pak. Sungguh, Sandra, aku bukan memujimu. Memang satu kenyataan. Kau benar-benar mempesona. Alangkah bahagianya kalau aku dapat... Cukup. Aku senang mendengar pujianmu. Tapi... Kamar tante. Sedang. Sedang apa? Sedang. Kenapa, Iwan? Enggak apa-apa. Kak Tommy dan tante. Iya, nanti ibu lihat. Bagus ya, sudah suamiku kau gaib, anakku pun kau permainkan. Tidak, aku tidak perlakukan dia tidak baik. Memang kau tidak perlakukan dia secara kurang ajar, malah kau beri dia kenikmatan. Tapi jangan cari-cari alasan. Semua perbuatanmu dengan Tommy sudah aku ketahui. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Baik. Kau lihat sendiri kan, Tommy ke kamarku? Bukan. Aku lihat dia ketika dia keluar. Ini sudah terbukti. Bukan aku yang menggait Tommy. Tapi dia yang memaksaku. Kenapa aku mesti jadi sasaran? Binatang. Pintar bersilat lidah. Hei, ingat. Mulai saat ini, kau segera harus minta cerai dari suamiku. Kalau tidak, persoalan ini akan kulaporkan padanya. Hei. Sialan. Lagi kesal begini masih bisa bergurau. Hei, jangan kau lakukan itu. Kenapa kau tolak, sayang? Bukannya aku tidak mau, tapi perbuatan kita telah diketahui ibumu. Kuharap kau jangan kesini lagi. Jangan khawatir, kita segera kawin.
laksanakan. Sebenarnya aku sudah lama mencintaimu. Baik. Sebenarnya aku sudah lama punya rencana akan mengawinkanmu. Kapan rencanamu? Bulan depan? Tahun depan? Ya, semuanya terserah. Siapa kekasihmu? Kenapa tidak dibawa kemari ketemukan dengan ayah? Aku kan sebagai ayah, tentu ingin ketemu dengan calon istrimu. Cepat katakan, sebenarnya siapa? Dia adalah... adalah... Sandra. Apa? Kawin dengan Sandra? Belum kucerai kau sudah berani bicara begitu. Apalagi sudah kucerai? Makanya, Pak, lebih baik ceraikan Sandra segera. Perbuatannya terhadap anakmu sudah lama aku tahu. Dasar perempuan jalanan, tabiatnya tidak akan berubah. Sekarang cepat pilih, ceraikan dia atau aku. Aku tidak mau melihat mukanya lagi. Tumben, pagi ini sudah datang. Kangen. Kangen? Rupanya tiap malam ada penggantinya ya? Enggak. Tidak kok, Pak. Pantas. Setiap ku ajak, kau selalu bilang palang merah terus. Kau sudah jadi istri seorang direktur. Dan semua kebutuhanmu telah kupenuhi. Mobil, rumah, pakaian. Suami itu kan anak kandungku. Sedangkan aku adalah suamimu. Di mana lagi letak kesadaranmu? Itu perbuatan sangat terkutuk. Sudahlah, Pak. Waktu itu memang aku datang bulan. Tapi sekarang sudah tidak. Bukan itu maksudku. Kau berani berbuat serong di belakangku. Uang kau harapkan dariku, tapi kenikmatan kau berikan pada orang lain. Tommy kan bukan orang lain, anak bapak juga. Binatang, ngomong seenaknya. Jangankan orang lain, karena anakku, namaku jadi cemar. Jangan marah, aku kan masih istrimu. Mulai saat ini aku tidak mau melihat tampangmu lagi. Bah, saya mau minta tolong lagi. Tolong apa? Soal jodoh lagi? Bukan. Saya mau membalaskan sakit hati. Oh, maksudmu? Balas dendam? Ya, pada istri tua suamiku. Saya puas kalau dia jadi gila. Gampang. Asal cincin itu kau berikan. Sebenarnya masih ada permintaanku yang lain. Katakanlah. Usahakan bunuh Pak Arifin dan aku segera kawin dengan anaknya. Bunuh? Itu bukan pekerjaan mudah. Syaratnya terlalu berat. Soal kawin tidak ada kesulitan. Tommy kan sudah tergila-gila padamu. Sandra, permintaanmu terlalu banyak. Sedangkan, imbalanmu terlampau sedikit. Bah, kalau semua ini terlaksana, akan kuberikan setengah harta milikku. Jangan banyak janji. Nanti celaka sendiri. Sungguh, itu sudah keputusanku. Ingat, lupa janji, binasa. Oh.
timbul. Setan tujuh angkasa, iblis tujuh samudra, datang, datang. Hop. Lihat ini. Beri dia minum ini. Aku mengerti perasaanmu. Semua itu karena perbuatanku. Tapi jangan khawatir. Aku tanggung jawab. Kita segera kawin. Dan tinggal bersama. Jangan dulu, saatnya belum tepat. Sebaiknya kau cepat pulang. Campurkan ini pada minuman ibumu. Sudah itu, baru kita kawin. Kepalaku, kepalaku, air, berikan minum pada ibumu, berikan minum pada ibumu. Jadi suami tidak bertanggung jawab. Laki-laki apa kau? Pergi! Keluar! Kulit tak rumah tanggaku. Aku bunuh kau. Ada apa? Jangan ngamuk. Bu, kenapa? Tenang, Bu. Tenang. Tenang, Bu. Kau. Kau lagi. Aku benci kau. Cepat pergi. Halo, Dokter Budiman? Ya, saya sendiri. Begini, Dok.
Ada apa? Tati sakit. Keadaannya amat gawat. Baik-baik. Saya segera datang. Kau, Bu. Aku benci, bunuh kau. Ku bunuh kau. Dokter, rupanya sarafnya. Bu. Pak Arifin, ya. Ini bukanlah obat untuk menyembuhkannya, hanya obat untuk penenang sementara. Iya, iya. Dia menderita gangguan batin yang hebat sekali. Apakah dokter sanggup mengobatinya? Aku hanya dokter umum. Kusarankan agar Anda menemui saja dokter ahli jiwa. Maaf, Pak Dokter. Maaf, Tuan. Tuan adalah orang yang beragama. Mungkin tidak percaya akan guna-guna. Di desa, di kota besar pun bisa terjadi. Jadi kau yakin Nyonya kena guna-guna? Ya, percaya nggak percaya. Jadi bagaimana cari jalan keluarnya? Kalau Tuan tidak keberatan, saya carikan orang yang bisa mengobati guna-guna. Masuk. Apa Mbah? Mbah Darsi. Betul. Ada apa kemari? Mbah, mohon pertolongan. Tolong apa? Jangan takut. Katakanlah. Istri majikan saya sakitnya aneh. Oh. Saya harap Mbah dapat menyembuhkannya. Siapa nama majikanmu? Tuan Arifin. Tuan Arifin? Ya, yang istrinya tua. Aku sanggup mengobati istrinya. Iblis-iblis merat, setan-setan minggat. Iblis-iblis, setan-setan sekarat. Dia kena guna-guna. Sebagai penawarnya, berikan air kencingmu. Oh. Ini, Mbak. Hing bumi gunjang ganjing, sukma setan manjing, hayo hing sirna eling. Oh.
Sandra, ada kabar baik untukmu. Kabar apa? Pak Arifin sudah sakit keras. Nyawanya tidak akan lebih dari 7 hari. Tetapi, ini bukan berarti kau sudah merasa puas dan melupakan janjimu. Ingat, kalau kau sudah mendapat harta itu dan tidak membagi aku, tahu sendiri akibatnya. Kau akan mengalami nasib seperti Anton. Wah, kemana saja direktur kita? Sudah 2 hari tidak datang. Biasa, ketapean. Makanya, kalau punya bini 2 itu, gawat. Dugaan kalian tidak tepat. Tidak datangnya Pak Arifin bukan mengurus istri mudanya. Tetapi, ia tiba-tiba menderita sakit. Sakit apa, Pak? Entahlah. Apa kena guna-guna? Mungkin. Soalnya istri pertamanya pun sakit gila. Kalau begitu, bagaimana? Kita mencari dukun. Apa Pak Ahmad yakin kalau dia dibikin orang? Bisa saja terjadi, Pak. Mungkin ada orang yang iri melihat kekayaan Pak Direktur. Baiklah, besok kita temui orang yang kau maksudkan. Bapak ingin mendengar apa sebenarnya keperluan dan tujuan kalian datang kemari? Pak, maksud kedatangan kami mengharap pertolongan untuk menyembuhkan penyakit direktur kami dan istrinya. Begini, nak. Bapak bersedia saja. Soal sembuh dan tidaknya kita lihat saja nanti. Usaha sih mesti, tapi takdir tetap di tangan Tuhan. Betul. Semua kerja itu tidak akan berhasil kalau tidak diusahakan. Kalau begitu baiklah. Sekarang saja kita ke sana. Astagfirullahaladzim. Coba berdiri. Jalan. Aduh. Hing, hing, bumi gunjang ganjing, hing, hing. Bapak berusaha untuk menyembuhkannya, tapi berilah Bapak kesempatan. Sekarang Bapak pulang dulu untuk mendapatkan cara pengobatannya. Ya? Kurang ajar! Berani melawan ilmuku. Tommy, cepat ke rumah Pak Usman. Boneka itu ditanam dan ayam ini digantung. Ya, ya. Thank you.
Adikmu Usman dalam kesulitan. Adikmu Usman dalam kesulitan. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bantuan abang. Tangkit kau. Tak perlu kau berterima kasih kepadaku. Kepada Allah lah seharusnya kau bersyukur. Selepasnya kau dari bahaya. Karena Allah yang menghendaki. Aku hanya perantara. Dari mana abang tahu saya dalam bahaya? Semua atas petunjuk yang maha kuasa. Aku dapat firasat daripadanya. Terimalah Al-Quran ini. Tunaikan tugasmu. Setiap kejahatan akan musnah oleh kebenaran. Pergilah. Aku membantumu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasidin idza waqab. Pamin sari nafas hati seikut. Pamin sari hati di meja hasad. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Bismillahirrahmanirrahim. Ah!
timbul. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas pertolongan Bapak. Minumlah air penawar ini. Kau juga masih ada sedikit kena pengaruh guna-guna. Pantesan, Pak. Setiap malam saya ngimpiin Anton. Mudah-mudahan deh, Pak, dapetin jodoh orang yang benar. Pak Arifin, sebenarnya masih ada keluarga Pak Arifin yang kena guna-guna. Dia adalah anak laki-laki yang tertua. Tommy. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaika mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gunjang ganjing, dahana. Sandra, Sandra. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ulufun hadar al-maut faqala Allahu maut.
Pada Tuhanlah kau bersyukur. Bangun. Ya, Bang. Seharusnya begitu. Terimalah uang ini sebagai rasa terima kasih kami. Maaf, aku tidak berhak menerimanya. Lebih baik berikan kepada anak yatim piatu dan sumbangkan pada pembangunan masjid. Itu lebih tepat menuju ke jalan Tuhan. Pak. Oh, maaf. Untuk saya cukup ibu berikan uang logam 10 rupiah. Alhamdulillah. Pak, pengalaman ini jangan sampai terulang lagi. Cukup dengan satu istri. Ya, ya. Memang sebaiknya. Cukup satu istri.